bisa Pak semuanya, rata-rata melaksanakan tawaf wada ya, dan banyak banget nih anak-anak. Tuh Masya Allah, ini enak tuh dia tuh umroh, ya Allah. Coba ya sahabat semuanya, saya doain nih sahabat semuanya bisa disegerakan, dan anak cucunya bisa segera juga untuk ke Baitullah ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dimanapun berada, berjumpa kembali di Daily Vlog Atin Tantawi. Sahabat semuanya, kali ini Atin sedang berada tepat di depan kamera. Saya doakan buat sahabat semuanya, para subscriber dan yang sudah menonton video Atin Tantawi, saya doakan bisa disegerakan juga untuk bisa berada di Baitullah ini, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah dan melimpah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat semuanya, sekarang ini pelaksanaan ibadah haji telah usai, dan sekarang Atin akan melihat suasana di haram. Masya Allah, ini anak-anak dari Pakistan. Nah, ini dari Pakistan tuh anaknya. Masya Allah, lucu banget. Coba, you will be in the YouTube, is okay? Yes, yes. You will be in the YouTube. Where are you from? I'm from Indonesia. Malaysia? Indonesia. Indonesia, so okay. Yeah. Nah sahabat semuanya, kita akan melihat suasana setelah dari pelaksanaan ibadah haji ya, dan ternyata masih ramai banget Indonesia. Dari mana Pak? Oh, dari Jawa Timur ya. Jadi ternyata masih ramai sahabat semuanya, dan mungkin ini kloter kedua ya, karena kebanyakan dari kloter pertama sudah banyak yang pulang ke tanah air. Sepertinya dari nanti di ucup ya, nggak apa-apa ya. Ini khasnya Indonesia ya. Kalau khas Indonesia itu warnanya lingering, jadi biar gampang mengenali ya Bu ya. Gimana pelaksanaan hajinya kemarin? Alhamdulillah lancar, sukses. Alhamdulillah. Semoga haji mabrur ya. Amin amin. Nah ini sekarang masih ada para jemaah Indonesia nih, masyaallah nih, ping-ping ya, jadi mudah banget mengenali. Jadi kalau mungkin apa namanya terlepas dari rombongan, akan dengan mudah bisa dilihat. Oh, sudah semuanya, jadi banyak banget ya anak-anak melaksanakan umroh. Ya Allah, ini cute banget, masya Allah, tabarakallah. Tuh jadi gendong ya sahabat semuanya. Bagaimana saat ini terjadi kepadatan yang ini sebetulnya. Wah, jadi walaupun ibadah haji dan masih tetap ramai ya suasana di Masjidil Haram, karena ini masih kloter kedua. Tabarakallah sahabat semuanya, ini suasana malam ya. Oh, jadi sekarang ini untuk melaksanakan ibadah umroh itu udah bebas ya, tidak diharuskan menggunakan ihram lagi. Jadi banyak yang menggunakan pakaian bebas seperti ini. Nah sahabat semuanya, sekarang ini banyak sekali ya jamaah yang
menggunakan pakaian biasa tanpa ihram, karena ini udah mungkin mereka tawaf wada atau tawaf perpisahan karena udah selesainya pelaksanaan ibadah haji, yang kemungkinan kebanyakan dari jemaah akan pulang ke negaranya masing-masing ataupun ini melaksanakan tawaf sunnah. Jadi banyak banget yang kita temuin tanpa menggunakan ihram. Nah, seperti yang sahabat lihat, ini juga rombongan ramai. Ini sepertinya tawaf wada. Dari negara. Itu anak kecil itu digendong sama orang tuanya. Semua. Tuh, semua. Itu anak kecil itu ikut melaksanakan umrah. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini dia nih berbagi, Masya Allah, berbagi korma dengan para Masya Allah. Syukran, terima kasih banyak. Pakistani, oh dari Pakistan itu. Jadi dia Masya Allah, tabarakallah, dia berbagi buah korma ya dengan para jemaah. Dia berbagi itu Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ibu ini benar-benar. Jadi dia sengaja membawa korma dan untuk dibagi-bagikan kepada para jamaah. Keren-keren, insya Allah. Dan ternyata di antara kerumunan ini dari Mas Sofian juga. Tuh ini anaknya, ya Allah, tuh banyak banget anak-anak yang melaksanakan apa namanya umroh ya. Di sana semuanya rata-rata melaksanakan tawaf wada ya, dan banyak banget nih anak-anak. Tuh Masya Allah, ini anak tuh, dia tuh umroh, ya Allah. Coba ya sahabat semuanya, saya doain nih sahabat semuanya bisa disegerakan, dan anak cucunya bisa segera juga untuk ke Baitullah ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin Allahumma amin. Semuanya senang banget, banyak banget anak kecil yang ikut melaksanakan umroh ya, Masya Allah tabarakallah. Jadi dari kecil udah dibawa tawaf. Wah, senang banget, ini anaknya cute banget. Ya Allah, semoga sahabat semuanya, anak-anaknya juga, anak cucunya juga bisa disegerakan untuk ke Baitullah seperti pasangan anak ini, laki dan perempuan. Masya Allah, nih lucu banget. Ya Allah. Nah, sahabat semuanya, sampai di sini dulu vlog Atin Tantawi kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah menonton dan selalu mengikuti video-video dari Atin Tantawi. Atin Tantawi doakan untuk sahabat semuanya tepat di depan Ka'bah. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, senantiasa diberikan rezeki yang berkah dan melimpah, dimudahkan segala urusan, diberikan anak yang soleh dan soleha, dan keluarga sakinah, mawadah, warahmah,
dan dimudahkan untuk segera ke Baitullah. Saat ini tetap undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.